Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Zaki.pop. Kali ini saya akan membagikan cara atau tutorial menghubungkan ini speaker Bluetooth. Bluetooth mode. Dan ini earphone atau TWS Bluetooth seperti ini ke PC dengan cara menggunakan ini wireless USB dongle Bluetooth. Seperti apa tutorialnya? Simak terus videonya. Sebelum tutorial ini saya mau unboxing dulu USB dongle 5.0. Ini support smartphone, tablet, laptop, dan komputer. Ini deskripsi produknya support Windows 7, 8, Vista, XP, sama OS 10. Ini guys, USB interface-nya untuk 2.0, 3.0, ya. 3.0 sama 4.0. Untuk jaraknya 20 meter. Oke, langsung saja guys di unboxing. Ini saya beli dengan harga 30 ribuan. Saya beli di toko elektronik. Nah, seperti ini guys. Tulisannya V5.0 dengan warna emas guys. Langsung aja ditancapkan di lubang USB. Ini tancapkan biasanya plug and play guys biar ada logo bluetoothnya. Nah ini seperti ini logo bluetoothnya, pilih bluetooth device, terus cari yang ini guys, bluetooth other device. Nah ini kan masih belum nyala, pertama pakai ini earphone TWS. Nah, diginikan aja jangan nyala, lalu dicari aja Bluetooth, biarkan mencari device-nya. Nah ini A520 audio connecting. Tunggu sampai benar-benar connect. Nah sudah connect. Oke, coba kita cari video-video. Mana ya? Lagu contohnya kayak biasanya sih NCS gitu. Saya lagu ini. Nah, kedengaran. Lihat, dengerin. Ini guys, dengar guys. Terdengar bluetoothnya. Dengaran. Nah, ini untuk earphone TWS. Nanti ini coba sambungkan ke speaker Bluetooth. Untuk pertama ini disconnect dulu, guys. Saya matikan dulu. Ini Bluetooth-nya dimatikan. Yang ini di disconnect. Disconnect dulu, guys. Connect, lalu ini dinyalakan guys. Bluetooth mode. Bluetooth mode, cari lagi Bluetooth device. Nah ini MK201 speakernya, konekkan. Nah, berarti sudah connect. Nah, ini guys. Lalu speed. Nah, dengeran. Ini volume bisa diatur di sini. Di YouTube-nya. Oke lah guys, itulah tutorial atau cara menghubungkan speaker atau headset TWS atau earphone Bluetooth menggunakan Bluetooth USB seperti ini atau dongle USB lah. Nah, jelas sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe channel ini. Saya Zaki dari Zaki.pop.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shoo.